Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah terkejut dengan tindakan tidak konsisten pejabat Pesuruhjaya Sukan yang menjejaskan Kongres Badan Induk itu 13 Februari depan. Terkejut pun terkejut, tetapi tak tahu nak katalah sebab saya tak tahu apa sebenarnya. Well, I'm not blaming anyone. Certainly I'm not blaming anyone, but we thought we did everything according to the procedure and the constitution, and most of them were there, and I don't know what went wrong, and we have to look into this lah. Pesuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Osman mendapati mesyuarat agung luar biasa EGM KHM di Johor Bahru tahun lalu tidak teratur dari segi quorum. Maka KHM mempunyai dua pilihan, iaitu meneruskan Kongres 13 Februari ini dengan menggunakan perlembagaan lama atau mengadakan EGM untuk membina perlembagaan dengan quorum mencukupi. Kalau ahli gabungan tidak berpuas hati dengan konstitusi yang lama, perlembagaan lama, mungkin boleh mengadakan EGM semula, dan EGM itu mesti dilaksanakan dan teratur. Kita we go by the book. Apa yang mengelirukan Pesuruhjaya Sukan terdahulu, Dato' Ahmad Syapawi Ismail beri lampu hijau kepada KHM untuk mengadakan pemilihan. Perkara ini timbul selepas timbalan Presiden KHM Puan Seri Nora Ashikin Raja Abdullah mempertikaikan ketelusan EGM Johor Bahru dengan mendakwa ia akan merugikan perwakilan wanita. Ia juga menyalahi artikel 23 Perlembagaan KHM yang menyebut timbalan presiden perlulah seorang wanita, begitu juga dengan jumlah naib presiden 12 orang. Apa yang kita nak berebut-rebut sangat ni? This is a democratic country, ya. Setiap orang ada haknya sendiri. Tetapi hak itu ada batasannya dan hak itu ada undang-undangnya. Jadi kita perlu membuatkan sesuatu mengikut undang-undang.